Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat postingan dengan huruf terbalik kayak gini. Terbalik ya, tulisannya terbalik. Kemudian hurufnya jadi tebal, ada tebal, ada miring gitu. Nah, kayak gini kan. Ini hurufnya huruf tebal, ini huruf tipis miring ya, ini tebal, ini miring, ini tebal, ini tipis miring, dan seterusnya. Bagaimana cara membuatnya untuk postingan di Facebook? Langkah pertama, kita buka Google Chrome, lalu kita ketik di atas ini yaitext.com. yaitext.com, yaitext.com, ya. Nanti kalau muncul tampilan pertama yaitext.com itu, ini muncul kayak gini nih, yaitext.com ini your text, teks kita, mau sehalaman, mau separagraf, mau dua baris, mau tiga baris, paste aja ke sini. Bisa diketik langsung, ya, bisa bla 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 atau apa gitu, ya. Bisa juga kopian dari internet, misalnya ini bacaan doa-doa setelah salat wajib, ini kita blok ya, misalnya ini contohnya segini aja. Nah, misalnya segini, klik kanan, copy, kita ke yaitek tadi ya, klik kanan paste atau control V, klik kanan paste. Nah, ini kayak gini, ini hasilnya. Mau pilih yang mana, mau yang short strike stroke ya, misalnya tulisannya ada coret gitu, dicoret di tengah. Nanti kita tinggal copy aja. Ini kita copy, kita pastekan ke Facebook. Atau di sini milihnya, awalnya di sini nih. Misalnya milihnya bold italic, klik di sini. Bold italic. Nah, kayak gini. Mau yang mana? Jadi yang tadi dari sini kita klik kanan copy, pastekan ke sini, ke daerah kosong tadi ini. Hasilnya tinggal pilih mau yang bold serif, bold sans serif, italic serif, italic sans serif tuh. Jadi kalau misalnya pengen yang ini kita copy nih. Kita blok, klik kanan copy, pastekan ke postingan, atau langsung klik di sini. Klik di sini, copy, paste di sana. Ya. Jadi pilihannya ada di sini, misalnya underline tulisannya ada garis bawahnya. Klik di sini. Nah, sedang diproses. Nah, nanti tulisannya semuanya ada garis bawahnya, ya. Kalau tadi bold italic. Nah. Contoh ya, kita pilihnya ini. Al-Fatihahnya dulu dah, segini nih kita copy. Nah, yang ini ntar terjemahnya kita pakai yang ini, yang bawah, yang ini bisa ya. Ini tadi kita klik kanan copy, kita masuk Facebook ya, kita posting di Facebook ya. Nah, dia Facebook. Apa yang Anda pikirkan sekarang? Nah, ini kita klik dulu di sini. Ini hanya saya ya. Kalau bisa jangan dipublik dulu karena tidak akan diposting. Kalau publik ya klik yang ini. Kalau saya hanya khusus saya. Ini kan buat percobaan. Nah, kita paste di sini, klik kanan paste. Tuh. Jadi ini tebal, terjemah Arabnya tipis, tinggal di bawahnya ntar nih. Nah, yang di sininya kita pilihnya, oh yang ini ya, kita pilihnya yang ini, terjemahnya yang ini nih. Nah, segini, kita pengen miring ya, huruf miring, klik kanan, copy, kita lari lagi ke Facebook, kita paste di sini. Tuh. Jadi ada variasi antara tebal dan huruf miring. Jadi prinsipnya tinggal diganti-ganti di sini aja, mau
pilih yang mana nih, ya, mau pilih yang mana. Tapi rata-rata orang pada pakai yang bold text ini, nanti ada pilihan banyak. Nah, yang paling nyaman itu di, untuk di kita itu, ya ini tadi, yang bold, italic. Tuh, bold, italic. Kalau misalnya ini mau dihapus dulu, klik daerah sini, Ctrl A, delete. Ctrl A ya, delete. Nah, kita paste yang tadi tuh, yang contoh aja. Ctrl atau paste ya, tuh. Kalau pengen bold sun ini, kalau pengen yang miring ini, mau yang mana yang mau di copy. Jadi tinggal pilih, pastekan ke Facebook tadi. Nah ini kayak gini udah lumayan nih ya. Jadi biar ada variasi antara huruf tebal dan huruf tipis. Demikian. Jadi jangan lupa masuknya ke website yeitext.com ya, yeitext.com. Tinggal dipilih-pilih aja nih mau hurufnya bagaimana gitu. Kalau hurufnya pengen dibalik, ini tulisannya jadi terbalik nih, jadi ada nih, ada upside down. Nah, tulisannya jadi terbalik kayak gini nih. Tuh. Yang tadi hurufnya normal bacanya jadi terbalik. Tuh. Ini tinggal di copy aja ke Facebook, dia akan seperti ini, nggak akan berubah. Demikian cara membuat tulisan atau huruf tebal, miring di postingan Facebook. Selamat mencoba.